tarik talk inovasi sosial yang bertemakan orang kurang upaya. Jadinya sebelum itu saya ingin memperkenalkan apa itu Yayasan Inovasi Malaysia. YIM telah ditubuhkan pada 2008 dan merupakan salah satu agensi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. YIM merupakan agensi pelaksana bagi inisiatif inovasi sosial yang diterajui oleh MOSTI bagi mencari, membangun dan memadankan dana pembangunan inovasi yang melebihi rangkaian lebih 6,000 inovator di seluruh Malaysia. Jadinya pada pagi ini, kita telah menjemput salah seorang panel jemputan yang merupakan seorang inovator YIM, iaitu Encik Muhammad Firdaus. Dan dia dan beliau merupakan inovator yang telah membangunkan produk flagship bagi membantu golongan orang kurang upaya. Jadinya Encik Firdaus, terima kasih kerana sudi hadir dan luangkan masa di Tentang Talk Inovasi Sosial. Jadinya kita mulakan sesi kita pada pagi ini. Mungkin Cik Firdaus boleh kenalkan diri kepada penonton di luar sana dan ceritakan juga apa produk inovasi yang telah Cik Firdaus bangunkan. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Noor, berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Kini bertugas di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan berkhidmat dengan MARA dah lebih daripada 12 tahun. Tahun ni tahun yang ke-12 lah. Sebelum tu bertugas di industri selama 5 tahun, menjadi enjin jurutera kilang di beberapa tempat lah. Okay, mula berkecimpung dalam inovasi bermula pada 2007. Agak lama lah. Okay, 2007 semasa tahun akhir di universiti dulu. Okay, di mana produk yang pertama menghasilkan suela benar. Dan masa tu pingat yang kita dapat adalah pingat perak lah. Okay, itu adalah first pelibatan lah dalam inovasi pada tahun 2007. Okay, bukan produk flagship yang pertama, maksudnya Encik Firdaus pernah bangunkan lagi produk inovasi lain. Betul. How? Okay, so mungkin Encik Firdaus sekarang ni boleh ceritakan apa produk inovasi yang Encik Firdaus hasilkan. Macam cerita kepada penonton di luar sana, apa manfaat ke, macam mana flagship itu digunakan ke? Okay, untuk projek inovasi sebenarnya bukan satu produk lah yang telah saya hasilkan. Cuma flagship, iaitu flexible screen printing table ni antara produk yang berjaya memenangi banyak anugerah dan banyak menerima banyak pengiktirafan lah. Dan produk yang dihasilkan ni sangat berguna dan bermanfaat pada beberapa golongan lah, terutamanya golongan berkerusi roda, di mana dia punya fungsi-fungsi yang ada pada produk ni sangat mesra, terutamanya kepada golongan yang berkerusi roda. Kalau ikutkan bukan hanya berkerusi roda tapi semua golongan lah, seperti kanak-kanak, manusia kerdil, okay, semua tu boleh diguna, okay, untuk menjana pendapatan. Tu yang istimewa dia. Macam mana tu jana pendapatan yang masuk Encik Firdaus? Dia boleh buat apa? Okay, Flexcert ni dia ada satu program di mana program yang kita atur bersama-sama dengan produk ni. Okay, dia berbeza dengan apa yang produk yang saya buat sebelum ni. Produk yang sebelum ni kita hanya buat dan manfaat dia dalam kelompok yang kecil. Tapi bagi Flexcert, okay, program yang kita atur bersama dengan produk, produk yang kita hasilkan dia punya ciri dan fungsi dia mesra kepada semua golongan. Jadi dia buka kepada semua orang untuk guna produk ni. Bagusnya. Okay, bahasa mudah dia. Apa yang saya hasilkan ni adalah meja cetak baju. Jadi siapa yang dapatkan meja cetak baju, dia dapat buat bisnes jual baju. Jual baju. So maksudnya dia, kalau siapa yang ada meja tu dah boleh terus ada bisnes sendiri itu untuk jual baju. Ya, betul. So okay, maybe okay, terima kasih Cik Daus untuk explanation mengenai produk inovasi tadi. Jadinya okay, kita nak tahu juga macam mana Cik Firdaus mohon geran daripada dana pembangunan ini. Okay, bermulanya dengan pertandingan high impact program yang IPSIC dulu. Ya, betul. Yeah, okay. Yang dianjurkan oleh Yayasan Inovasi Malaysia. Masa tu saya isi borang secara online. Alhamdulillah masa tu saya isi untuk dua produk. Tapi flexit terpilih. Flexit yang terpilih, rezeki kat flexit. So bila kita dipilih antara selected
untuk pertandingan HIPSEED di Kuantan Pahang. Okay, kita mendapat nombor 3. Alhamdulillah, masa tu kita punya kategori antara yang paling mencabarlah, sebab kategori-kategori lain tak ramai masa tu. Tapi kategori awam di paling ramai peserta. Jadi kita di kita dikelilingi pesaing yang hebat-hebat lah masa tu, dan kita tak jangka dan hampir putus asa lah bila kita rasa sebanyaknya produk-produk yang hebat. Jadi di luar jangkaan kita dapat nombor 3. So daripada situ mungkin panel dia nampak keistimewaan produk FaceSeed, di mana tak silap saya Encik Rizal daripada SME Corporation. Dia macam impress sebab produk ni bukan sahaja untuk kegunaan orang biasa, tetapi dia mampu untuk membantu B40, contohnya ibu tunggal, orang yang berkerusi roda, untuk jana kekayaan. It's not pendapatan, tapi boleh menjana kekayaan dia orang. Mungkin Encik Fidaw boleh cerita juga kepada penonton luar sana, produk Encik Fidaw ni berapa orang dah yang golongan OKU dah guna? Okey, untuk peringkat air pertama, kita dah dapat uji dan guna produk FlexSeed melalui dana yang disalurkan oleh Yayasan Inovasi Malaysia sebanyak RM48,000, di mana dana yang kita dapat tu kita hasilkan 12 unit FlexSeed. Okey, dan 12 unit tu telah diagihkan kepada golongan B40, terutama antaranya belia B40, ibu tunggal dan juga orang yang berkerusi roda. Daripada 12 orang tu, kita target untuk keseluruhannya dapat jana pendapatan at least dalam average 2 ke 3 ribu. Tapi agak memanjakan kita lah, apa yang diorang dapat melebihi 5 ke 10 ribu pun ada. Alhamdulillah, tak jangka. Kiranya membantu sangat ni, bukan biasa-biasa dapat gaji. Ya betul, kita pun tak sangka lah, sebab apa yang kita aturkan hanya sebuah flexer, itu meja cetak baju. Kemudian kita attest sekali macam mana nak buat blog. Nak guna, ada training lah. Ada kira training. Bukannya so, macam kita bagi macam tu je. Betul-betul. So kita bukan saja kita bagi training, tapi peralatan untuk menghasilkan baju tu, termasuk macam mana nak menjual baju di platform-platform online. Alhamdulillah, syukur. Sangat bermanfaat ya kepada golongan-golongan yang yang dah dapat gunakan produk FlexSeed ni. Jadinya, okay, kita teruskan lagi. Okay, Encik Fidaus, disebabkan kita tahu produk inovasi Encik Fidaus ni telah berjaya membantu golongan-golongan ni, jadikah ada tak Encik Fidaus punya perancangan untuk bagikan lagi kepada golongan-golongan macam ni? Of course ada. Memang ada. Sebab daripada apa yang kita dah buat sebelum ni, kita pun tak jangka benda tu akan berjaya, dan benda tu memang membantu masyarakat. Jadi dia memberi saya satu motivasi lah untuk terus membantu golongan-golongan B40, terutamanya mereka yang susah nak dapat kerja. Lepas COVID ni ramai yang hilang kerja. Betul. Nak dapat kerja baru susah sekarang. Macam contoh kata, beli-beli ni seronok dengan cetak baju ni. Jadi saya dengan tim, bersama dengan tim telah aturkan satu program bersama masyarakat di mana kita nak meningkatkan sosioekonomi bagi satu kawasan. Setakat ni kita dah jumpa, kita dah plan, well plan lah sebenarnya, tunggu nak jalan sahaja, di mana kita jadikan satu community, satu bisnes untuk cetak baju, di mana kita letak mesin FlexSeed ni di Dewan Serbaguna. Jadi kita masih yang sama, kita dapatkan 100 orang penerima untuk belajar cara nak cetak baju. Kemudian mesin yang kita letak di Dewan Serbaguna tu dipakai dipakai oleh mereka. Jadi dekat apa yang kita plan, penghulu tu dah pun bersetuju untuk pajak selama 5 tahun untuk kemudahan orang kampung lah. Alhamdulillah. So kira memang target 100 orang. Ya, untuk kita letak dulu satu kawasan yang mana penduduk dia lebih kurang dalam 16,000 penduduk, tapi 100 orang kita target untuk betul-betul untuk gunakan. Ya, gunakan dia. Betul. Jadi Encik Fidaus nak tanya tadi, macam dari 100 orang tu memang dia akan termasuk semua golongan lah kita pilih? Apa yang kita target adalah B40 lah.
melalui kerjasama dengan penghulu kampung, dia kenal pasti. Dia kenal pasti manakah keluarga yang memang selayaknya. Selayaknya betul. Selayaknya untuk keluar daripada kemiskinan keluarga untuk diorang bina hidup baru. Betul. Jadi flat cert ni salah satu medium lah yang diorang boleh guna pakai in term of business family. Cuma nak tahu kat mana tempat tu yang Cik Fidaus target tu? Okay. Dia tak jauh, di Bandar Kuantan juga. Oh, Bandar Kuantan. Juga dia Kampung Gudang Rasau Kuantan. Okey. So penonton di sana, kita kena get ready. Siapa yang nak try produk tu, so boleh tengok, kita boleh tengok 100 orang ni akan dapat manfaat guna produk inovasi. Okay, insyaAllah. Jadinya okey. Sekarang kita boleh tengok kat depan ni banyak anugerah-anugerah yang telah diterima oleh Encik Fidaus. Jadinya Encik Fidaus, mungkin Encik Fidaus boleh ceritakan kepada penonton apakah anugerah yang telah diterima oleh Encik Fidaus. Okey, anugerah alhamdulillah berkat daripada sokongan pengurusan daripada Pengurusan MARA, daripada Yayasan Inovasi Malaysia, pihak MOSTI, SME Corporation, alhamdulillah. Kita telah banyak mendapat pengiktirafan international dan juga kebangsaan lah. Wow. Okey, antaranya yang terkini lah, yang kita baru dapat panas-panas lagi adalah Intech Poland. Okay. Pada Mei 2022 di mana kita mendapat pingat emas yang ni, dan kita dapat extra pingat itu special award daripada kat sini daripada Innovations Advanced Skill. Okay, Canada. Okay. Wow, international betul ni. Ya, betul. Kalau tengok ni pun dia punya logo macam Canada punya. Betul. Canada logo. So, kita dapat. Dan antara pencapaian yang terbaik lah yang kita dapat, di mana kita menangi pingat emas di Evention Geneva pada Mac 2022 lah. 3 tahun ni banyak dapat anugerah ni. Ya, kan? Tahun ni antarabangsa. Antarabangsa. Weh, banyak tahun ni je. Tahun ni antarabangsa lah. Kalau ikutkan kebangsaan banyak. Dia hasil kerjasama tim, kita memenangi banyak anugerah utama. Contohnya macam KPLB, kita mendapat tempat utama. Wow. Untuk Kementerian Pembangunan dan Luar Bandar. Dan untuk Perkeso kita juga mendapat tempat utama. Dan untuk MTE, Malaysia Technology Expo, yang ni kita mendapat special award, iaitu Ampton Special Award. Dan kita turut mendapat yang ni emas juga. Jadi daripada sini, daripada kita tengok banyak anugerah yang Cik Fidaus dah terima, so membuktikan pengiktirafan kepada produk inovasi flagship ni. Jadinya okey, kita teruskan lagi yang soalan terakhir untuk Cik Fidaus. Okey. So saya rasa mungkin dekat sana Cik Fidaus, ramai penonton yang merupakan seorang innovator macam Cik Fidaus. Jadi mungkin Cik Fidaus boleh kongsikan sedikit kata-kata semangat kepada innovator dekat luar sana yang nak berinovasi macam Cik Fidaus ataupun yang sedang membangunkan produk inovasi dia. Okay, nak ajar tak pandai, kita sharing lah. Kita sharing. Okay, apa yang kita boleh share dekat sini. Okay, selaku innovator, kita banyak akan mengorbankan masa, tenaga dan semua sekali lah, termasuklah kita punya pekerjaan lah, apa yang kita buat. Okey, apa yang saya boleh share dekat sini daripada pengalaman, jangan mudah putus asa lah. Terus dan terus sampailah kita mendapat satu kepuasan, bukan setakat kepuasan diri tetapi untuk orang ramai ataupun masyarakat lah. Terus berinovasi supaya apa yang kita inovatekan tu berguna pada semua. Bermanfaat. Ya, kita manfaatkan kepada semua komuniti yang ada, insyaAllah. Kita dapat saham akhirat sekali. Ya, betul. Kita telah ke penghujung rancangan Teh Tarik Talk ni. Jadinya, bolehlah kita, Cik Fidaus, kita minum dulu? Boleh. Okey, jom kita bye. Kita bye dulu kat mereka. Okey, bye. Untuk memenangi hadiah yang menarik, anda perlu menjawab 2 soalan berkenaan episod pada kali ini. Sila jawab di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Yayasan Inovasi Malaysia. Bye!